Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar selalu dapat pemberitahuan dari Om Oyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yong Feng, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus semangat. Bertemu lagi dengan The Yong's Kitchen Family. Di hari ini Om Oyo akan memberikan tips membuat kopi ala Om Oyo atau menyeduh kopi ala Om Oyo. Dijamin kopinya enak. Bagi pencinta kopi, akan merasakan sensasi yang berbeda apabila menyeduh kopi dengan ala Om Oyo. Oke, silakan coba di rumah. Selamat mencoba dan let's go. Kita mulai membuat. Oke, yang harus teman-teman siapkan yaitu pertama sudah pasti kopi, kemudian gula, kemudian mug ya. Jadi ukurannya nanti ini mug standar ya. Mug standar yang teman-teman punya di rumah dan sendok. Oke, buat yang panas. Nah, pertama-tama kita siapkan kopi yang tadi. Oke, takaran kopi yang panas dulu dan kopinya lebih kurang 1 sendok, tapi sendoknya tinggi, membumbung tinggi. Jadi biar kopinya lebih enak. Oke. Lebih kurang segini. Coba. Oke, kita lihat kopinya 1 sendok tinggi ya. Oke. Dia tidak sekarang. Kayak kurang ditambah sedikit. Aduh, kenapa minta gue kayak duit? Jangan aku. Nah, gulanya, ini gulanya nanti terakhir. Ini gula, ini nanti kita. Oke, kita siapkan sekarang adalah air panas untuk menyeduh. Oke, kita siapkan air panas. Ya, kita masuk dulu airnya. Sudah panas ya, sedikit saja. Oke, kita ambil kopi. Kita tunggu sampai blebek. Teman-teman, airnya sudah blebek, sudah panas. Jadi, sudah panas yang pertama. Jadi, kita tekan dulu ya. Ya, sekarangnya. Oke, kita siapkan untuk menyeduh. Kita matikan kompor. Oke, kita seduh. Ya, kita seduh kopinya ya. Jangan sampai penuh. Oke, kira-kira sedikit cukup. Oke. Sudah cukup. Kemudian kita aduk kopi ya. Kita aduk kopi. Nah, kopi ini dibiarkan dulu dia sampai matang ya. Kita aduk sebentar. Kemudian kita tutup ya. Kita aduk, kita biarkan, kemudian kita tutup. Ya, kita tutup dan biarkan lebih kurang 5 menit. Setelah 5 menit kita masukkan gula. Gulanya itu lebih kurang 1 sendok, tapi di 1 sendoknya ceper ya, jangan terlalu dingin. Jadi manisnya itu sekedar lewat. Oke, kita seduh kopi ya. Agak sedikit. Jadi kopi itu cenderung lebih enak kalau dia pahit dan manisnya itu hanya cap-capan. Jadi manisnya itu hanya numpang. Jangan sampai lama-lama, jangan lama-lama itu manisnya. Hanya. Oke, teman-teman. Dan ini kopi sudah siap. Jadi, nah, kopi Om Oyo. Kopi ala Om, pahit, manisnya sedikit, cuma lewat doang. Kalau lama-lama manisnya nanti hilang manisnya Om. Oke, kita minum kopi ala Om. Nah, kita ngopi pagi bersama Om Oyong dari kopi yang sudah kita buat tadi di sini dulu. Ya, biasanya kalau pagi-pagi ini Om Oyong ditemani sama gue. Kalau ini kebetulan istri ada bikin puding lah. Ya, sambil ngopi pagi, habis jalan-jalan pagi, kita santap puding. Mantap, pahitnya berasa, manisnya sedikit aja. Ya. Kemudian kita ditemani sama. Teman-teman, demikianlah tadi cara menyeduh kopi ala Om Oyo. Silakan teman-teman mencoba ya. Setiap orang mempunyai cara untuk menyeduh kopinya. Tadi adalah cara menyeduh kopi ala Om Oyo. Terima kasih, senantiasa. Jangan lupa kunjungi channel YouTube The Yong's, The Yong's Kitchen Family. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk melihat pemberitahuan dari The Yong's Family Kitchen. Terima kasih. Salam buat keluarga. Tetap semangat, sukses selalu. Ya, yang paling penting adalah semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Udah. Matiin.